Ini adalah vlog ketika aku mengikuti latihan gabungan tim bantuan medis wilayah 4. Aku mewakili tim bantuan medis Jala Sakti tanggal 20 sampai 23 Juni 2019. Jadi sekarang aku udah berada di Mataram, Lombok. Tadi pesawatnya sempat ganti sekali karena ada masalah di tekanan hidrolik apa gitu. Tapi intinya sekarang udah sampai Lombok dengan selamat. Ini kamar aku. Perlu room tour kali ya? Yuk, sini ada pintu, sini ada lemari. Kemudian ada kasur, dua. Oh iya, aku tidur sama anak udah enak, tapi anaknya belum datang. Ini ada gantungan baju, ada korden, ada colokan di sana buat ngecas kamera, baterai, HP, dan lain-lain. Di sini nggak ada. Ada satu AC. Sekarang kita masuk ke kamar mandi. Oke, ini kamar mandinya lucu. Aku suka warna pink. Gantungan CD, toilet, ada bak. Ya intinya cukup untuk mandi dan bersih diri. Ya, bagus. Pokoknya aku suka karena warna pink. Terus di sini ada TV, ada ini nggak tahu apa. Abis itu udah sekian aja room tournya, semoga bermanfaat dan kita tinggal di namanya nih. LPMP adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan. Fasilitasnya juga lengkap. Aku kesana bawa apa aja ya? Ini barang-barangku. Yuk geledah yuk. Acara ini ada kegiatan kemahnya, jadi aku bawa satu tendaku yang aku punya dari SMA. Ini udah ke beberapa bukit, ke beberapa gunung, dan ke beberapa pantai. Cenderamata, ada kue, khas Surabaya, khas Minar Kid. Jadi aku padat banget, lihat. Ini aku sekarang di Latgabuil, tanggal 20, tanggal 23 selesai, besoknya operasi stuf. Mantap, abis itu nih ke Jakarta. Gila gak tuh mahasiswa kedokteran? Gila gak jadwalnya? Ini biasa bawa almet, pinjam di Wahyu, trash bag, batik, selendang, mandi, tas, topi, dan mantel. Ya itu aja alat-alatku. Pokoknya malam ini adalah opening party. Pasti seru banget nih, karena aku di sini udah kenal beberapa panitia. Barusan kenal sih. Udah kenal beberapa peserta. Brawijaya, Unair, Mataram. Ram kan suka party. Sama lempar. Halo. Astaga. Tuh, yang tadi tuh panitia. Sekarang aku menulis kartu peserta. Nah tuh ada yang ngingetin, mau keluar pun ada yang ngingetin. Jadi buat apa nyari pacar? Aku tuh ya paling gak suka kalau lihat cermin buram. Udah wajahku jelek, ditambah cermin buram, kata tambah jelek. Harusnya minimal bersih lah. Ini cara bersihin dah. Nih, lihat hasilnya, lihat. Kalau gini tuh tertutupi muka jeleknya. Jadi kan lebih jernih, itu lebih enak dilihat. Iya gak sih? Iyalah. Udah deh, lanjut ke acara selanjutnya. Kak Bima. Ini Anin, ini Ocha. Unusar. Siap. Amor FK Unusar. Nah, terus? Jadi, iya gitu, sudahin nih. Panitia malu guys. Jadi ini OTW ke acara apa sekarang kak? Acara opening. Opening party kan? Iya. Acaranya di mana kak? Di pendopo di kota. Si. Gak kelihatan. Bisa ngomong bahasa Jawa? Nih. Si. Bisa lah, aku wes bisa ngomong Jawa. Oh. Ini langsung ke tempat acara aja ya. Wah, Dian keluar kan? Rama. Yura. Di Rama. Oh, Rama. Kenyang bego. Ini Teja. Katanya udah lapar kan? Mulai. Iya. Semangat tidur ya teman-teman. Kak Lita, Eca, sama lupa lagi. Ayu. Udah pulang aja. Dia enggak berani sendiri, tolong. Tolong ya ini, tolong bisa ditukar ya? Tolong. Yang berada di lokasi kamar 17. Kayak banyak fans kamar ini. Merasakan ya ada hawa-hawa panas. Ternyata aslinya belum hidup ya. Terjam sudah karena aslinya belum hidup ya. Sama ini. Iya. Ketemu lagi dong. Kita udah duduk di meja tonton sekamar mereka. Kalita. Hati-hati ya. Kalau mimpi buruk kabarin aku ya. Ya, itu aja hari pertama kedatangan peserta dan opening party. Malamnya, aku dan delegasi lain kumpul-kumpul untuk sharing tentang TBM masing-masing. Aku nggak nyangka ternyata mereka semua welcome sekali dengan aku yang sendiri dari TBM Jala Sakti yang baru dibentuk. Gila sih. Hari kedua, jam 5, teman-teman bangun sholat dan kita lanjut ke olahraga pagi. Semangat, hari ini adalah materi dan kita harus cari banyak materi. Yuk. Kenapa cewek di depan? Karena
perempuan itu harus dikejar, sehingga kita laki-laki harus mengejar. Siap. Sekalian disiapin aja dari sekarang peralatan yang mau dibawa ke pantainya. Andre. Yo, kan. Selamat makan teman-teman. Teman bro. Siap. Mandi persiapan dokter teman baru nih dari Unud, Jenar Duta. Untuk teman-teman nama subscriber yang ramah, yeah. Selamat datang di latihan gabungan wilayah. Salam dari Bali, boy. Sekarang kan ada pemateri dari Basarnas tentang water rescue. Yuk langsung aja. Selanjutnya ke metode. Teknik, ya. Baik itu singgungnya sampai mengenal. Ya, apa? Kita bisa lemparkan alat aku. Ya, kita mendapatkan. Apa perbedaan Venom dan Poison? Perbedaan Venom dan Venom. Sejarah perkembangan Jala Sakti. Setelah materi water rescue dari Basarnas dan envenomasi hewan laut oleh Dr. Eko Widya spesialis emergency, kami menuju ke Pantai 3 Setangi. Pantai 1-2-nya di mana? Kembali lagi bersama saya Rama Wintara. Jadi di sini sekarang hari kedua latihan gabungan wilayah 4. Aku sendiri dari perwakilan Jala Sakti sini buat nyari-nyari ilmu biar bisa ngembangin Jala Sakti ke depannya. Jadi tadi datang duluan sama LO. Terus udah tenda udah kebangun, jadi aku bawa tenda sendiri. Nih perjuangan angkatan perintis untuk bentuk Jala Sakti nyari ilmunya sampai gini. Dari Surabaya mau ujian, datang ke Lombok, bawa tenda sendiri, terus ngikutin Lat Gabwil 2019. Ini Warma Dewa masih buat tenda nih. Kita langsung bikin. Udah kayak mau buat rumah nih, susah rumah sponsor. Nah, habis buat tenda, sekarang kita mencari. Ya guys, sekarang mencari senja. Makan anak-anak indie. Ubur-ubur. Nyari apa beli? Nyari ubur-ubur. Nyari ubur-ubur. Kita karena nyari sunset. Kita nyari sunset. Sunset. Ternyata sunsetnya udah habis. Ya. Sebenarnya kita nggak kurangan sunset di Bali. Tapi merumbung kita lagi di Lombok, ya udahlah, kita nikmati aja lah dunia Lombok ini. Oh, siap. Lombok. Walaupun kita sudah terlalu bosan lihat pantai di Bali. Tapi kita ke Lombok kan tetap sebagai tamu ya, tetap sebagai bule kita. Iya, harus tetap ya, kayak bule-bule Indonesia ya, gitu ya. Sok-sok cool gitu memang. Sok cool, iya. Terus. Jalan sambil lihat. Jangkut naik. Iya. Menjadi saksi, aku kesana bukan hanya menjadi delegasi, tapi aku juga membawa sebuah misi. Sekalian aku mau nyari jati diri, karena atas dasar, bukan dasarku yang ingin masuk kedokteran, tapi sudah terlanjur terjun dan bertahan sampai tahun kedua. Jadi, gak mungkin lah kalau aku misalnya jadi dokter cuma setengah-setengah. Bahkan slayer, aku pakai slayer bolang. Waktu aku jadi bolang, nih lihat ya. Karena belum punya atribut sih. Di pantai itu aku sempat bicara sendiri. Udah nyemplung di kedokteran, aku harus basah sampai ke dalam-dalam. Ke dalam-dalam. Ya gitu dah pokoknya. Lanjut ke acara malam. Panitia mungkin yang masih di tenda masih ada api ya? Ada api. Masih ada orang, teman-teman masih ada? Apinya panas, bro. Iya. Ini salat. Baru tahu. Iya. Apinya panas. Kenalin. Ini Siti. Ini kita belum kenal. Iya, belum kenal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, TBM mana? Rinjani. Rinjani. Kamu? Wiwit. Selamat malam. Kami ucapkan kepada seluruh delegasi. Rama. Siapa? Rama. 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 Tolong. Tempat bisa dibuka makanannya. Mulai dari. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Rama Wintara. Iya. Rama.
satu kata untuk Lat Gabriel 4, subscribe. Kelompok 3, siap kok. Sebelum kita besok latihan air ya. Ya, itu hari pertama dan kedua. Seperti itulah kegiatan gabungan dari tim bantuan medis. Seru bukan? Iyalah. Matur tampiasih TBM Bumi Gora, Universitas Mataram. Tapi hari ketiga dan hari keempat akan lebih seru. Karena apa? Karena kegiatannya adalah simulasi di pantai, farewell party, baksos di desa Sade, dan jalan-jalan ke Bukit Merese. Subscribe. Itu saja video kali ini. Jangan lupa like kalau kamu suka, dislike kalau kamu tidak suka, dan komen kalau ada kritik, saran, dan pengalamanmu. Dan jangan lupa share kalau menurutmu teman-temanmu perlu tahu tentang video ini. Seperti luar biasa. Bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Sakit anjir. Kok keras ya? Tunggu video selanjutnya. Eh. Nih baju latihan gabungan wilayahnya. Keren enggak? Keren. Bagus. Good.